Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para pemuda Cibumur Simpang 3 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk bersama dalam sesi acara kita ngopi ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar masalah agama. Di sini seperti biasa ada mukodimah tasawufnya, akhlaknya, dan juga ada mukodimah dari fikihnya. Di sini yang sedikit Al-Fakir pengen perbahaskan masalah tasawuf, akhlak, adab, masalah hati. Di sini yang akan dihitung kelak setelah kita meninggal dunia di akhirat itu bukan hanya pahala dan dosa. Ada sebagian kita menyangka entar kalau di akhirat yang dihitung oleh Allah ya cuma dua, kalau tidak pahala ya dosa. Sehingga kadang-kadang kita fokus beribadah, fokus meninggalkan maksiat. Bagus, memang harusnya seperti itu. Tapi ada satu perkara yang ini bakal dihitung di akhirat, cuma kadang-kadang kita ini melupakannya. Padahal Nabi sudah menjelaskan akan hal ini. Apa itu? Perkara yang sia-sia. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan itu. Jadi dosa, kita tinggalkan. Kewajiban, ibadah, kita kejar, kita laksanakan. Tapi tatkala berbicara tentang masalah perkara yang sia-sia, nah kadang-kadang kita tidak meresponnya. Padahal ini akan ada tanggung jawabnya kelak di akhirat. Kenapa Al-Fakir sampaikan seperti ini? Karena dalam hadis, khususnya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu Nabi menjelaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni, termasuk kebaikan islamil mar'i, keislaman seseorang itu, tarkuhu, dia itu meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang sia-sia. Jadi meninggalkan perkara yang sia-sia itu ibadah. Itu satu kebaikan. Oleh karenanya, mulai saat ini kita harus memahami perkara yang sia-sia itu apa gitu loh. Agar kalau kita bisa meninggalkan perkara yang sia-sia agar kita dapat pahala. Perkara yang sia-sia di dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dalam kitab Jawahirul Iyah, itu Imam Ghazali kalau tidak salah menjelaskan. Perkara yang sia-sia itu kalau kita lakukan, itu tidak dapat pahala. Gak ada pahalanya. Kalau kita tinggalkan, kita gak dapat dosa. Itu perkara yang
yang sia-sia. Kita kerjakan, enggak dapat pahala. Ditinggalkan, enggak dapat dosa. Ini namanya perkara yang sia-sia. Lalu bagaimana sekarang caranya agar kita bisa meninggalkan perkara yang sia-sia ini? Imam Ghazali juga menjelaskan caranya ada dua. Yang pertama, ingat kematian itu selalu ada di sekeliling kita. Kematian ini selalu mengontrol kita. Kematian itu sesuatu yang menunggu kita dan pasti akan adanya. Kalau kita ingat kematian, kita gak bakal menyia-nyiakan waktu kita. Jangankan satu hari, satu jam, satu menit, kita tidak akan rela kecuali kita gunakan untuk ibadah. Kenapa? Karena kita takut kalau kita meninggal dunia, ternyata dosa kita lebih banyak daripada amal ibadah, ibadah kita. Sehingga perkara yang sia-sia ini, untuk menanggulanginya, agar kita tidak terjerumus dalam perkara yang sia-sia, ingat selalu kematian. Yang kedua, caranya kata Imam Ghazali, ingat setiap kehidupan kita, baik ucapan, perbuatan, sikap, ada tanggung jawabnya kelak di akhirat, termasuk perkara yang sia-sia ini. Makanya dalam kitab tersebut, Jawahirul Iyah, itu dikatakan di hari kiamat, semua manusia itu akan ditanya oleh Allah seperti ini. Di antara sekian pertanyaannya, al-faqir rupa, di antaranya, dari sekian pertanyaan tersebut, ntar Allah akan tanya, kenapa kamu melakukan perkara yang sia-sia? Kenapa engkau tidak gunakan untuk bertasbih, berzikir? Kenapa engkau tidak guna untuk ibadah? Hamba ini tidak bisa menjawab dan ujung-ujung kupunya melepuh sampai ke kakinya. Ini perkara yang sia-sia. Oleh karenanya ingat dua poin tadi, selalu ingat kematian sehingga kita berpacu dengan waktu. Yang kedua, ingat ada tanggung jawabnya di akhirat. Siapapun kita, semuanya ada tanggung jawabnya. Sekarang bagaimana agar semua waktu kita ini bisa bernilai kebaikan? Perkara yang sia-sia ini, perkara yang mubah, bisa bernilai kebaikan. Itu caranya bagaimana? Dikatakan bahwasanya kalau kita ingin menjadikan semua waktu kita ini yang mubah itu bernilai ibadah, pahala, caranya berniatlah sebelum melakukan pekerjaan, aktivitas apapun. Niat yang baik, contoh, kita mau keluar rumah nih, kemana saja itu, yang penting bukan ke tempat yang haram, kemana saja, urusan dunia, urusan apapun, nah niat dulu, saya keluar rumah nih mau apa. Kemudian mau ke toko, di toko ini saya mau apa. Niatkan yang baik. Saya mau ke sawah, niatkan yang baik. Sehingga bahkan setiap langkah kaki kita ada pahalanya, ada hitungannya. Kenapa? Karena kita sudah menyertakan niat yang baik. Oleh karenanya, kalau kita ingin setiap waktu kita ini bernilai ibadah, tidak ada perkara yang sia-sia, maka niatkanlah selalu setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Mau keluar rumah, mau kemanapun, coba berhenti sejenak, 5 detik, 10 detik mikir, saya mau niat apa ini yang baik. Sehingga setiap aktivitas kita semuanya bernilai ibadah dengan niat yang baik. Baik. Kemudian fikih praktis yang ingin Al-Faqir sedikit perbahaskan adalah tentang masalah najis yang kadang-kadang kita ini menemuinya tatkala kita ini akan sholat. Ini yang kadang-kadang Al-Faqir ambil contohnya, ini yang paling sering biasanya. Dari rumah mau ke masjid sholat Jumat. Sudah pertengahan jalan, ini mepet nih. Khotib sudah naik nih. Tiba-tiba pas jalan sadar, ini ada apa nih? Waduh, tainya burung ini. Mau pulang, takut malu entar ternyata sudah sholat. Mau lanjut gimana? Ada najis. Nah, caranya kita tidak harus kita ini mengganti baju kita. Ini ingat ya. Jadi kalau kita kena najis itu tidak wajib mengganti baju. Tapi yang diperintahkan itu bukan mengganti baju, tapi apa? Mensucikan najis, disucikan, bukan diganti bajunya. Artinya, contoh, di sini ada kena tainya burung. Lepas kita punya baju. Kalau itu ada bentuknya seperti tainya burung, berarti itu najis mutawasithah yang namanya najis ainiyah. Ini sudah dibahas ya, ini cuma mengulang saja. Al-Faqih lihat kejadian sering terjadi. Najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang ada kelihatan bentuknya. Tai burung, karena ada bentuknya. Tai cicak, ada bentuknya. Cara mensucikannya bagaimana? Ambil bentuknya. Kalau itu tai, ambil tainya. Kalau itu apa, ambil. Setelah diambil, kan bentuknya gak ada. Berubah menjadi namanya najis hukmiyah. Najis yang tidak ada bentuknya, tapi rasa, bau, atau warnanya ada. Nah, setelah najis ainiyah itu kita ambil bentuknya,
Setelah itu cukup kita siram air suci, pakai sholat Jumat, habis sholat asar, maghrib, isya, seminggu gak diganti gak apa-apa. Kenapa? Karena sudah suci. Ini kadang-kadang ada orang tuh salah paham, oh kurang najis, pulang. Ya, kalau pas deket gak ada hajat. Coba kalau pas lagi kerja di luar atau di mana, bawa baju cuma satu, kena najis. Kebingungan akhirnya. Nah, maka caranya itu tidak wajib. Sekali ingat ya, tidak wajib diganti. Yang diwajibkan itu adalah disucikan. Jadi kalau itu ada bentuknya, ambil bentuknya. Ya, ambil bentuknya, sudah gak ada bentuknya ini. Tinggal disiram air suci. Pakai. Ya, lagi basah-basah, pakai. Nggak apa-apa, karena sudah suci. Ya, jelas ya. Nah, jadi jangan ntar kebingungan. Ini kalau kita lagi nyantai kayak gini, simple, pulang ke rumah ganti baju. Iya, pas lagi kita keluar kemana, baju cuma satu, nggak ada yang lagi yang lain. Ini termasuk kencing ya, termasuk kencing. Lagi kencing tiba-tiba muncrat, kena. Nggak usah bingung. Karena di sini ada kencingnya, cukup kita siram. Sekiranya yang namanya baunya sudah hilang, maka suci. Nggak usah diganti, ya. Tidak usah diganti. Sekali lagi, ini sering terjadi orang salah paham. Dan ini sangat merugikan kalau kita nggak tahu. Kalau pas kita lagi di luar sana nggak ada baju, uang cuma ada cuma untuk makan, akhirnya terpaksa akhirnya beli baju kan eman, ya paham ya caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadhol. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya untuk mensucikan najis itu apa cukup satu kali atau lebih dari satu kali? Nah. Untuk mensucikan najis itu cukup satu kali atau lebih dari satu kali? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan najis? Apakah cukup satu kali basuhan saja? Maka satu kali basuhan itu pokoknya sudah merata, maka itu sudah cukup. Contoh kayak tadi tuh, ada tai burung, kita ambil kemudian kita siram. Sekiranya sudah rata di area itu, maka sudah suci. Atau yang lainnya, sarung, pokoknya sekiranya rata mengenai semuanya. Tidak mesti harus menggenang. Kalau nyuci baju, oh harus sampai meluber, mubadir, haram ya. Kalau nyuci baju enggak mesti harus meluber ya. Jadi kalau kita nyuci baju itu enggak mesti harus meluber. Nah, ini sedikit kita melebar tentang masalah mencuci baju yang najis digabung sama baju yang suci tapi kotor. Ingat ya, baju kotor itu tidak najis. Jangan salah paham. Sekarang anak tanya, lagi jalan. Situ ada genangan air banyak. Ada motor lewat. Muncrat itu becek kena sarung kita. Boleh enggak sarung itu dipakai buat sholat? Coba boleh enggak, Cuk? Becek loh. Kotor ini. Nah, karena tidak jangan bingung antum kalau mau dinikahin baru bingung. Oh, ini aja udah blub 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 blub. Ingat, kotor itu tidak najis. Makanya di ngopi santuy itu yang anak kirim tanya jawab itu tuh dibaca makanya. Kan sudah dibahas di situ. Jadi intinya becek itu tidak najis, kecuali di becek itu ada tainya kuda. Nah, baru ya, bukan karena beceknya tapi bercampur dengan najis. Nah, baik. Baju kotor, ada baju najis. Anggap saja antum waktu itu mau kencing buru-buru akhirnya kena dicampur. Apakah harus dipisah? Tidak harus dipisah. Disatukan boleh enggak? Boleh. Cuma biasanya orang enggak pengin ambil pusing. Dipisah yang najis, dipisah yang tidak najis. Tapi kalau mau praktis, gabung enggak apa-apa. Tapi harus tahu cara mencucikannya. Cara mencucikannya bagaimana? Baju yang najis digabung dengan baju yang tidak najis. Caranya adalah airnya didatangkan. Airnya didatangkan. Jadi bajunya sudah masuk semuanya, baru airnya dimasukkan. Lubim itu kan gabung. Nah, kalau airnya datang kan, maka itu tidak menjadi najis.
Jadi ntar setelah cukup sekiranya menggenang, tinggal dituangkan, dibuang airnya, selesai. Maka yang tadinya najis menjadi suci. Tapi beda caranya kalau seandainya airnya dulu. Ini biasanya kayak gini nih. Ember diisi air. Udah baru dimasukin. Akhirnya air kejatuhan najis namanya bukan air yang suci mensucikan. Tapi air yang kejatuhan najis namanya air mutanajis. Maka ingat caranya. Nih ingat nih. Jangan ntar abis ini bingung. Plong-plong. Tadi apa nih najis? Pokoknya cara mensucikannya airnya didatangkan. Jadi ember sudah dipenuhi dengan baju, baru airnya dimasukkan. Jangan airnya dulu diisi di ember, baru bajunya dimasukkan. Maka itu menjadi najis. Kenapa? Karena air kedatangan benda najis. Maka air menjadi air najis. Atau dalam fikih namanya mutanajis. Sehingga caranya bagaimana? Bajunya semuanya masukkan di ember. Campur, enggak apa-apa. Isi itu ember dengan air. Sekiranya cukup menggenang, baru setelah itu dibuang. Sudah menjadi suci, tinggal ntar langsung dimasukin air, maka langsung menjadi suci. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hai, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita makan piring sama posisi duduk pas lagi makan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kalau kita makan piringnya diangkat? Ya. Pertama itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Yang enggak boleh itu kita yang suudon sama dia yang angkat piring itu. Oh, takut diambil ayamnya kayaknya nih pakai diangkat-angkat. Nah, itu yang enggak boleh. Orang angkat piring itu sah-sah saja. Saya pribadi kalau makan, kalau sudah tinggal sedikit, itu biasanya kalau pakai tangan kan ribet, sehingga mau gak mau diangkat. Setelah diangkat kan biasanya pakai kuah ya. Nah, kemudian setelah diangkat, kita kumpulkan. Nah, baru sekiranya udah sama kuahnya, baru diuyup. Jadi gak masalah. Makan jangan sok. Apa sok jadi orang kaya disisakan, hati-hati satu nasi akan nuntut di hari kiamat itu. Jangankan dua, satu nasi. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk apa istilahnya membersihkan sisa nasi kita, ada sisa ya tidak menjadi masalah. Jadi intinya kalau kita makan piringnya diangkat itu sah-sah saja. Yang tidak boleh itu kita yang suudon. Ada apa nih diangkat-angkat? Takut ini pasti ayamnya diambil lagi, dia enggak boleh suudon. Ya, itu bebas, sah-sah saja. Kemudian yang kedua, posisi yang disunahkan kita makan, duduknya seperti apa? Duduknya itu kaki kanannya menopang, apa bahasanya ini? Nah, kaki kanannya ini tegak, kaki kirinya ini menjadi kursi untuk maaf, untuk dubur atau pantatnya kita seperti ini. Ini yang sunnah. Nah, coba, so. Ademnya kesana antunya. Di sini yang sana nggak kelihatan. Ada di sana. Ya, nggak halangan. Nah, itu yang sunnah. Cuma agak diangkat dikit. Kaki kanannya diangkat. Lututnya. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Ada yang kedua mengatakan itu seperti duduk iftiros. Tahu? Duduk istirahat. Kalau dalam sholat, coba perhatiin lagi. Duduk sholat itu loh yang istirahat. Duduk di antara dua sujud. Ayo. Kan ada sujud, setelah sujud. Nah, itu ada dalam hadis Al-Kamakol mengatakan Nabi pernah duduk makan seperti itu. Jadi antara dua tadi disesuaikan, ya. Kalau yang agak gemuk-gemuk biasanya sudah agak susah yang pertama itu. Nah, tapi jangan nyalain orang yang duduk sila. Ya mungkin orang sesuai masing-masing, cuma selagi kita bisa dan mampu, maka laksanakan. Karena kata Nabi, di antara orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, ya orang yang sering menghidupkan sunnahku. Karena makan itu berkaitan setiap hari, maka kita bisa dapat pahala dekat sama Nabi setiap hari dengan makan. Kemudian juga, jangan lupa di samping posisi duduk, kemudian makannya pakai tangan kah? Karena jangan alasan pakai tangan di kiri. Bip, repot, bip. Satu megang gorengan, megang cabai, satunya megang lontong.
yang menjadikan kita ini bukan repot, tapi kadar kecintaan kita kepada Nabi yang sudah mulai menipis. Orang itu kalau sudah banyak alasan, itu pasti ada sesuatu itu. Oh, saya ini, banyak alasan juga. Dan gak bakal bisa jadi seorang pemimpin. Karena ciri-ciri orang kalau ingin jadi seorang pemimpin itu gak boleh lari dari masalah. Kalau orang lari dari masalah, gimana jadi pemimpin? Untuk mimpin dirinya sendiri aja gak bisa. Dan orang yang lari dari masalah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah yang baru. Nah, oleh karenanya, kalau bisa makan pakai tangan gak? Karena selagi masih bisa pakai tangan, maka pakai tangan. B, prasmanan. Sendoknya ada, garpunya ada. Sekarang kalau makan kita pakai sendok, pakai garpu, dapat pahala? Enggak. Tapi kalau pakai tangan dapat pahala. Ya. Jadi selagi bisa pakai tangan, maka pakai tangan. B, makan bakso, pakai tangan boleh enggak? Ah, jangan. Pakai sendok aja. Makan bakso, gimana? Pakai kuah. Kecuali baksonya dicampur pakai nasi, di mangkok. Tapi ya, umum-umum aja lah kalau bakso pakai sendok. Kemudian apa? Makan soto, ya kan? Pakai sendok, bubur, pakai sendok. Pokoknya yang selagi bisa pakai tangan, maka pakai tangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ketika sholat berjamaah kita menemukan atau kita ada yang membawa anak kecil di masjid, terus si anak itu lari-lari di depan kita. Bagaimana ketika kita sujud, apakah kita kan ada rukun sujud ya Bibi, apakah kita tetap mengangkat tangan atau kita tetap dalam posisi mengikuti rukun sujud gitu, untuk menghalangi si anak yang lari-lari itu. Terima kasih Bib. Baik, bagaimana yang kita lakukan waktu kita sujud, kemudian ada anak-anak yang lewat, apakah kita tetap sujud kemudian tangannya seperti ini ngasih isyarat atau gimana? Nah, yang pertama sebelum kita jawab ke sana, ini kita juga harus menyikapi solusi, tapi juga kita harus berpikir itu anak kecil, kecuali kayak apa nih, kayak Yusuf atau siapalah yang lain-lainnya. Udah remaja, udah gede, kok lari-lari di masjid? Ini gak usah digini, sudah bawa aja ke rumah sakit jiwa. Barangkali memang ada yang copot itu kabelnya. Nah, anak kecil kita tidak bisa salahkan. Kenapa? Ya, namanya anak kecil. Akalnya belum jalan. Oleh karenanya, Al-Faqir, anak itu kalau membahas masalah ini, anak selalu menekankan kepada DKM. Oh, itu musala atau masjid. Tolong yang respon. Anda dipilih jadi DKM itu tanggung jawabnya akhirat. Karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian pemimpin. Apapun itu, orang tua sama anak pemimpin. DKM di masjid musala dia pemimpin. Dengan tanggung jawabnya itu dia pemimpin. Kalau dia tidak melakukan dengan baik, mas'ulun yaumul qiyamah. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Sehingga kalau DKM ini betul-betul menanamkan rasa takut kepada Allah, maka melihat anak kecil yang berisik, bercanda, maka dia akan terpanggil dengan sendirinya. Kenapa? Ini tanggung jawab saya. Menjadikan masjid ini makmur dengan majelis-majelis taklim, dengan kebaikan-kebaikan, siar-siar di antaranya menjaga ketertiban dan juga kehusuan daripada orang yang sholat. Sehingga dia akan merespon. Yang kedua, DKM kalau sudah punya tanggung jawab, dia akan mikir, ini anak siapa? Paling nggak seperti itu. Lalu dia akan mengingatkan orang tuanya, Pak, Bu, anaknya dibawa ke masjid bagus, biar semenjak kecil terbiasa ke masjid, terbiasa ke musala. Tapi tolong kalau pas lagi ke masjid, tolong sholatnya bareng-bareng. Kemudian sebelum berangkat ke masjid musala, di rumah diwanti-wanti. Kalau seandainya sudah diwanti-wanti tidak bisa, tolonglah sekali dikasih hadiah agar dia tidak berisik. Jadi intinya harus ada respon dari DKM-nya. Kemudian apa? Ayo, siapapun orang yang lewat depan kita, maka kita disunahkan untuk memberikan rambu-rambu aba-aba seperti ini. Begitu juga disunahkan juga kalau kita sholat tuh kasih sutro. Sutro itu pembatas. Bahkan Al-Kamakol Nabi sampai menegaskan kalau kamu tidak mendapati sutro yang besar, kamu boleh pakai utu.
rakyat ranting, sapu lidi, lebih kecil lagi ya dari. Kalau nggak ada itu, mungkin sapu lidi nggak bakal kita bawa. Maksud kita bawa sapu lidi ke masjid musola. Jangan, jarang kan? Pulpen atau yang sekarang ini siwak. Ya kalau ada itu siwak. HP taruh di depan. Bim takut dicuri. Ya jangan terlalu jauh dari kita. Pokoknya sunnah sutra itu. Nah kalau sudah ada yang lewat, perlu kita kasih aba-aba. Bahkan kata Nabi Okamakol, daripada aku melewati orang yang sholat, lebih baik aku berdiri sampai 40 hari di depan orang daripada aku leh. Ya, kecuali ada udur, kita kebelet kencing, mau keluar-keluar saja, ngelewati gak apa-apa, tapi semaksimal mungkin jangan melewati. Tapi kalau biasanya di pinggir-pinggir kan mau gak mau melewati. Kalau bisa ditahan, duduk dulu, tunggu. Tapi kalau seandainya gak bisa, mau wudu namanya jadi masalah. Baik, nah kemudian bagaimana kalau seandainya kita sujud? Kalau sudah sujud, gak usah. Namanya sudah sujud. Tapi kalau kita belum sujud, ya apa? Separuh itu sudah gini, nah, kasih tanda dulu sampai dia yang mengerti, baru kita kalau sudah sujud seperti ini, jangan lihat kayak gini, siapa nih? Nggak usah gitu. Sudah sujud ya sujud, jangan sudah sujud ngintip, siapa nih tadi ngelawatin kepala saya? Nggak usah. Sujud nah, ntar pas duduk diantar dua sujud atau duduk istirahat tadi, baru kita kasih aba-aba atau rambu-rambu waktu mereka leh. Ya, jadi ini kalau sudah sujud ya sujud. Tapi kalau belum, maka berikan isyarat. Nama, wallahu a'lam. So, fadhil. Dua kali boleh cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sekarang kerja di pengecekan ayam. Nah, kan banyak tuh ayam yang belum sempat netes, tapi masih hidup. Terus banyak terus dikumpul, dibuang itu gimana nih? Ada pertanyaan, coba antar sambil diluruskan nama antum cuk. Jadi bagaimana hukumnya kalau ada telur yang belum netes kemudian saya buang, gitu ya? Gitu pertanyaannya. Baik. Yang pertama itu punya siapa? Kan bukan punya antum, ya kan? Maka tidak boleh dibuang. Artinya itu mencuri. Mencuri itu apa? Mengambil milik orang lain tanpa izin. Termasuk membuang. Kan tidak boleh. Dan juga milik sendiri pun sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau kita tidak suka, contoh nih. Saya minum apa susu, contoh. Saya tidak suka susu, jangan dibuang. Kenapa? Karena mubadir inal mubadirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Orang yang mubadir, mubadir itu apa? Orang yang menghambur-hamburkan. Jadi harusnya dia bisa menggunakannya, tapi dia gak mau menggunakannya. Maka orang seperti itu akan digolongkan bersama syaitan. Nah kita takutkan sering-sering kita digolongkan syaitan, lama-lama jadi temannya di akhirat. Kalau cuma di dunia dibilang temannya syaitan, tapi kalau lama-lama jadi temannya syaitan beneran di akhirat ntar. Sehingga tidak diperbolehkan. Bahkan karena punya Muasis Mahat Pondok Pesantren Darul Dakwah Abu Yasan itu, waktu suatu saat beliau jalan di salah satu kamar itu ada santri habis makan kan pakai kobokan, kobokannya itu langsung disiram. Enggak kena Abu Yasan, enggak kena, jauh disiram. Tiba-tiba beliau lihat, panggil, ada apa Habib? Kamu kalau habis selesai makan, air kobokannya jangan langsung dibuang seperti itu. Lalu bagaimana Habib? Air kobokannya itu buanglah ke pohon. Karena itu bermanfaat bagi pohon. Sampai sekecil itu diajarkan. Kenapa? Karena kobokannya buat pohon kan, apa bahasa kita ya, kandungan air lah, baik untuk pohon. Daripada kita buang. Sehingga tidak ada, apalagi milik orang lain. Kecuali seandainya memang harus dibuang. Mau gak mau, maka tidak menjadi masalah. Contoh, kita makan sesuatu. Setelah makan ini kok ternyata perut kita kekenyangan. Atau mungkin apa kita sudah sakit, mungkin lagi posisi sakit, sehingga makan gak enak. Mau ngasih ke orang juga orang gak pada mau. Bagaimana? Maka jangan dibuang dulu, tapi tolong dikondisikan kepada binatang. Kalau gak ada, ya sudah dibuang. Yang penting buangnya di tong sampah.
Kenapa buang di tong sampah? Agar tidak menjadi syiar yang jelek. Kan kadang-kadang kan sampah numpuk kan pasti ada pendahulunya itu. Contoh, ada itu di situ tuh, ada halaman. Gak ada sampah kan? Tiba-tiba siapa? Lutfi. Ngelempar satu, des. Lempar situ. Sidik ngelihat. Oh, bagus nih buat tempat sampah dadakan nih. Ngikut. Kemudian yang lainnya ngelihat, ngelempar sana semuanya. Gara-gara Lutfi, yang lain ikutan. Sidik dosa, yang lain dosa, tapi ini dosanya paling gede. Kenapa? Karena menjadi perintis kejelekan. Jelas ya? Gitu sob, pertanyaan sob. Jelas ya? Atau ada yang perlu diperjelas, mantum, pertanyaannya? Mungkin begini, Bu. Untuk lebih jelasnya, ini kan kejadian nyata ya, Bu. Nah. Penetasan klor itu kadang-kadang kita digrade, telur itu digrade A, B, C. Setelah ada yang sudah menetas, ada yang belum, itu nanti digrade lagi. Ini ayam yang layak untuk jadi nantinya dibesarkan, ini yang tidak. Nah, yang tidak layak itu, yang cacat itu, dibuang, ditumpukin meskipun masih hidup gitu. Itu hukumnya gimana? Ayamnya masih hidup, anak ayamnya tuh masih hidup. Begitu ya, Cup ya? Nah, itu. Nanyanya seperti itu, Cup. Di tempat kerja bukan dia. Di tempat kerjanya. Iya, ya intinya kita enggak boleh berbuat dolim kalau itu intinya. Bukan cuma sama manusia, sama binatang pun enggak boleh. Makanya kan Nabi pernah menceritakan ada seorang kucing yang didolim oleh seorang perempuan ini setiap hari puasa sunnah. Al-Kamakau dalam hadis Nabi. Kemudian sholat malamnya luar biasa. Tapi gara-gara punya kucing, dia berbuat dolim kepadanya, disekap, tidak diberi makan. Maka kata Nabi, dia tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal setiap hari puasa sunnah. Setiap malam tahajudnya luar biasa. Qiyamul lailnya luar biasa. Gara-gara punya binatang, dia mengambil sikap untuk memelihara, tapi didolimi. Maka menjadikan sebab dia masuk neraka. Makanya awas yang di rumahnya memelihara binatang apa saja, maka tolong berikan haknya. Yang memelihara kucing, tolong dirawat, dijaga yang benar. Ikan, dirawat yang benar. Memelihara burung juga sama, dirawat yang benar. Kalau tidak, hati-hati. Ditakutkan itu bukan hanya dosa, tapi bisa mengantarkan kepada siksa. Biarpun disuruh sama majikannya, itu kan bukan, itu disuruh tugas. Jadi misalnya ini yang akhir buang, kalau ini yang hidup di sini ini tetap cuma enggak. Kan sudah. Kalau yang hidupnya itu nanti kan kecil nih. Apakah waktu gedenya bakal mudorot enggak? Maksudnya gitu. Jadi enggak akan sempurna gitu saya. Tugas dari majikan berarti dosanya sama majikan lah. Jadi Bu, si ayam kecil. Iya. Cacat itu. Ana lagi mau ngasih contoh biar langsung ngeh. Jadi gini, di sana ada lubang. Di lubang itu tuh isinya ular. Kemudian kita sudah lihat. Lalu ada satu orang katakan, ayo masuk ke lubang itu. Kira-kira kita mau masuk ke lubang itu enggak? Ada ular nih. Mau masuk enggak? Pasti enggak. Kasih duit, mau masuk lubang, ada ular. Jawabannya pasti di tidak. Artinya kalau orang menyuruh kita kepada kejelekan apapun, jangan diikuti. Kalau kita tetap mau mengikutinya, ya ntar tanggung jawab sendiri di akhirat. Karena Allah berikan kita akal untuk memilah dan memilih. Makanya rezeki itu bukan hanya ada rezeki halal dan haram. Ada rezeki yang kadang-kadang tidak terbahaskan. Ada rezeki halal, tetapi di dalam melakukannya ada kemaksiatan. Ini namanya rezeki yang halal, tapi keberkahannya dicabut sama Allah. Setiap bulan gaji besar, 5 juta, 10 juta, 20 juta, gede. Tapi seakan-akan itu sebulan itu gak pernah cukup. Kenapa? Halal padahal. Tapi tatkala bekerja di dalam yang halal tersebut, di pertengahan atau tatkala kita melakukannya, ada unsur dosa. Contoh, bekerja di salah satu tempat, pabrik atau perusahaan. Tapi disyaratkan kalau mau kerja di sini, gajinya besar. Umumnya UMR, contoh 1.700.000. Di sini 2.500.000. Plus dapat uang makan. Di tempat lain tidak dapat uang makan, 1.700.000. Sehingga kita mau, tapi disyaratkan kalau hari Jumat tetap harus kerja, tidak boleh sholat Jumat. Kerjanya halal? Halal. Tapi di dalam melakukannya, melakukan sesuatu yang haram. Ini yang dikatakan halal, tapi di dalam melakukannya ada dosa, dicabut keberkahan oleh Allah. Perempuan kerja di toko, di minimarket atau di apalah. Tatkala dia bekerja di tempat tersebut, gajinya besar, tapi disyaratkan kamu kalau mau kerja di sini harus lepas kerudung.
agar konsumennya tertarik, senang untuk belajar di sini. Pekerja halal? Halal. Tapi di dalam melakukannya, dia melakukan yang haram, sehingga keberkahannya dicabut oleh Allah. Ada orang cerita kepada Al-Fagir, cerita kepada saya, "Beb, saya dulu kerja apa satpam apa hansip itu, yang di perusahaan-perusahaan, ya satpam lah gitu. Saya punya gaji, beb, sebulan 8-9 juta sebulan. Tapi beb, setiap saya dapat gaji itu uang nggak tahu gimana, itu nggak pernah cukup buat sebulan, bahkan 2 minggu kadang habis. Tapi Habib, sekarang saya berhijrah, saya khidmah di salah satu pesantren, dapat cuma bisa roh paling berapa, jauh beb, bedanya jauh. Tapi alhamdulillah beb, cukup untuk anak istri, bahkan saya bisa untuk menabung. Apa bedanya? Berkah. Maka berkah itu sesuatu yang sedikit tapi cukup, tapi banyak belum tentu cukup. Maka carilah yang berkah. Ya. Jadi kembali lagi, kalau memang itu berbau dolim kepada binatang, tentu tidak diperbolehkan. Kecuali sekali lagi, kalau ini memang gak bisa dikonsumsi, beda lagi itu. Atau berbahaya kalau dikonsumsi, maka harus dibuang, maka tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Emang gak sambil dileet ini? Ini ngopi nih, ngobrol perkara iman, bukan majelis taklim. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalkan melihat keadaan sekarang, itu terjadi dekadensi moral yang sangat luar biasa gitu. Dan hampir mendominasi setiap kejahatan di negeri ini, itu karena sebab kenakalan remaja. Sehingga bagaimana caranya agar kami tidak terjerumus di dalamnya sebagai anak muda, karena besar kecilnya potensi kami anak muda itu dikatakan oleh para orang tua generasi di masa mendatang. Terima kasih. Ada pertanyaan nih, kalau lebih seperti ini, bagaimana menjadi pemuda yang baik di akhir zaman dengan zaman HP, zaman media sosial, zaman game-game online, zaman lingkungan tidak baik, zaman di rumah ada TV, maksiat bisa diundang semuanya dalam HP. Bagaimana kita menjadi anak muda yang hidup di akhir zaman? Ada 2 perkara yang perlu diingat. Kalau kita pengen selamat khususnya anak-anak muda dari fitnah akhir zaman, yang pertama itu caranya adalah kita ini harus membuat komunitas atau kelompok. Apapun itu, walaupun cuma 3 orang, buat. Makanya kenapa kita buat ngopi ini, salah satunya seperti itu diantaranya. Jadi kita pengen buat komunitas, kita pengen buat kelompok. Untuk apa? Wadah. Sehingga kalau ada apa-apa, kita kembali kepada wadah. Yang menjadi rusak anak-anak muda zaman sekarang ini, teman banyak di mana-mana, tapi dia gak punya wadah. Sehingga mudah dirusak. Kenapa? Tidak ada tempat kembali. Kalau ada wadahnya enak, dia kembali. Kemudian yang kedua, wadah aja gak cukup. Kelompok komunitas aja gak cukup, tapi dia harus punya pembimbing. Sehingga setiap dia ada problem, dia kembali kepada wadahnya, kembali kepada kelompoknya, organisasinya, maka ustadz kayak ulama di dalamnya akan membimbingnya. Ustadz, saya tadi melihat, kok ada orang berbicaranya seperti ini, kok ada orang katanya mengucapkan hari kebesaran agama di luar Islam itu diperbolehkan. Kan saya dari dulu tuh taunya tidak diperbolehkan, kok ini diperbolehkan? Katanya orangnya punya ilmu agama. Bagaimana? Kalau ada ustadz kan enak dijelaskan, sehingga kita tidak akan terpleset, apalagi tersesat. Dan ini memang harus dibuat, harus ada pembimbing. Karena kalau kita ingin mencetak pemuda yang dikatakan oleh para ulama subhanul yom rijal ghot, pemuda hari ini pemimpin di masa depan, maka cara menjadi pemuda pemimpin di masa depan, artinya pemuda yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki kasih sayang, peduli, ya maka tentunya dengan ilmu agama. Oleh karenanya buat kelompok, dan ini boleh disuarakan kepada teman-teman kita yang mungkin di luar sana, yang kan biasanya kan ada tuh orang kayak berkerumun di mana-mana, tapi dia gak ada wadahnya. Kalau ngumpul-ngumpul aja gitu. Sehingga akhirnya dengan adanya seperti ini tidak bisa menyelamatkannya. Buat kelompok, kemudian ya kalau bahasa gampangnya lah, ada kajian lah. Kayak gini lah, kayak ngopi-ngopi gini, ngobrol perkara iman. Nah disitu ditumpahkan semuanya. Artinya ntar kita bertanya, Ustadz, Habib, ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kebingungan kita di luar sana
semuanya bisa terpecahkan di mana? Di wadah tersebut. Tentunya dengan seorang pembimbing yang memiliki ilmu agama. Wallahu a'lam. Ayo, Jigal, mau lewat apa nanya? Fadol. Sambil lewat di lewat. Jangan diem-diem mau bahasa Sundanya. Kekeng cicing wae. Ente cicing wae. Entong cicing wae. Gentong yang besar. Fadol. Bagaimana ini kata cirit-cirit? Bagaimana hukumnya jika kita lagi makan gitu? Ya makan apaan aja, tapi sambil ngomong itu. Bagaimana hukumnya kalau kita makan sambil berbicara? Nyal bagi kurang tahu, kayaknya ada perbedaan. Cuma yang jelas boleh saja, tidak menjadi masalah. Tinggal kita melihat orang yang akan kita ajak ngomong. Makanya itu makan apa? Kalau seandainya dia lagi makan masukin ke mulut, ya jangan diajak ngomong. Dalam artinya ini makan-makan santai gitu kan. Maka diajak ngomong gak apa-apa. Bahkan waktu dimana kita lagi ngumpul dalam keadaan santai, itu dikatakan Allah akan memberikan rahmat di tempat tersebut. Kenapa? Hati orang lagi damai, hati orang tenang. Apalagi kalau lagi makan, kan damai kan, perut terjaga, selamat. Oleh karenanya, kita coba ini Al-Fagir, lihat lagi. Al-Fagir lupa waktu juga ada yang nanya. Al-Fagir lupa belum mencari. Cuma intinya tidak haram. Boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi kondisional, dilihat orang yang kita ajak bicara. Kenapa? Karena diantara mengucapkan salam itu tidak wajib menjawab salam. Kan kalau ada orang ngucapin assalamualaikum, kita wajib menjawabnya. Tapi di beberapa keadaan tidak wajib. Di antaranya apa? Waktu orang sedang makan. Iya makan. Datang orang, assalamualaikum. Gak wajib menjawabnya. Kenapa? Karena kita dalam posisi makan. Termasuk sedang kayak gini. Ya kita lagi ngopi santuy, ngobrol perkara iman atau umumnya di majelis taklim. Orang datang, assalamualaikum. Gak wajib menjawab. Kenapa? Karena kita sedang belajar ilmu agama. Kenapa? Jadi dilihat daripada orangnya. Karena di mana-mana, cuma dalilnya lagi belum tahu. Cuma di mana-mana ya, orang waktu makan malah waktu yang enak untuk berbicara. Bahkan ada istilah kalau mau buat kumpulan, orangnya mau hadir, hendaknya membuat liwet, pasti banyak yang hadir. Itu kan cecep ya? Ayam cup. Nah, jadi intinya tidak menjadi masalah, tinggal kondisional saja. Dan kalau dalilnya Al-Fagir cari ntar. Wallahu a'lam so. Yang mana lagi, Su, mau nanya? Tadi tuh mau nanya, tapi ujung mulutnya tuh penuh. Penuh ini, Uge. Goreng kuping. Goreng kuping. Ada yang mencuci pakaian di ember itu, meskipun embernya kurang dari 20 lah. Ada pertanyaan masih berkaitan tentang masalah air baju yang diisi dengan air yang bercampur antara baju yang najis dengan baju yang tidak najis yang tadi itu. Apakah air harus dua kulah? Tidak harus dua kulah. Karena mensucikan itu tidak harus dua kulah. Kecuali beda halnya kalau yang tadi. Kalau yang airnya duluan. Ntar hukumnya air yang kurang dari dua kula kejatuhan najis, maka langsung menjadi najis. Tidak usah melihat berubah warna, rasa bau, tidak usah. Langsung najis saja. Kalau kurang dari dua kula. Tapi kalau dua kula atau lebih, maka itu baru pakai rumus yang tadi. Kalau tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, maka tidak najis. Kecuali berubah, baru entah menjadi najis. Jadi kalau air yang di ember tadi, maka itu tidak wajib menggunakan daripada air harus lebih dari dua kula. Kecuali kalau airnya itu ada duluan. Kalau tadi kan
Akhirnya didatangkan. Baju sudah ada di ember antara yang najis dengan tidak najis. Didatangkan, maka itu cukup. Karena mensucikan najis tidak mesti harus airnya 2 kulah. Contoh nih, ini najis. Kemudian disiram air 2 kulah, 216 liter. Mana harus gitu. Pokoknya tadi tuh sekiranya menggenang sudah cukup. Nah, ini maksudnya di embernya. Iya. Pokoknya sekiranya cukup menggenang sudah cukup. Tinggal langsung dibuang. Tidak menjadi masalah. Sama juga mesin cuci. Ini sama seperti mesin cuci juga gitu. Kalau ini kan ember zaman dulu, sekarang kan zaman now ini. Mesin cuci sama seperti juga rumusnya. Jadi bajunya dulu dimasukkan, baru airnya didatangkan. Kan enggak nyampe 2 kulah gitu kan. Sedikit kan. Kemudian setelah itu motor, kemudian dikeluarkan airnya. Sudah suci itu. Nah, baru entar dimasukin apa rinsonya, backlinknya baru airnya. Pokoknya kaidahnya airnya didatangkan. Dan tidak mesti harus lebih dari 2 kulah. Tapi beda entar kalau berbicara hukum air yang kejatuhan, itu beda lagi. Kalau ini kan airnya didatangkan. Tapi beda hukum air yang kejatuhan najis. Baru entar hukumnya seperti tadi. Wallahu a'lam. So, kalau fikih ini dikira gampang padahal belibet. Sampai ada kitab namanya Asbahu wan Nadha'ir. Perkara-perkara yang mirip-mirip dalam fikih, tapi beda hukumnya. Mirip-mirip. Coba ntar kalau ngopi yang akan datang, akan Al-Fakir tulis beberapa permasalahan yang mirip tapi ternyata beda jauh. Kitab namanya Asbahu wan Nadha'ir, tebel masalah fikih. Makanya dikatakan, kan orang biasanya itu kalau di pesantren paling sumpek belajar ilmu nahu dan sorof atau i'rab. Ilmu alat kalau bahasa kita. Padahal itu ilmu yang pasti dan itu-itu aja. Tapi kalau fikih, setiap masa ada permasalahan baru lagi. Makanya hukum Islam itu kan ada empat. Di antara empat ini apa? Ijma. Kesepakatan ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Artinya ada terus itu fikih permasalahan. Dulu zaman Nabi gak ada suntik. Sekarang ada suntik, bagaimana? Ulama berijtihad. Dulu sesar gak ada, sekarang ada sesar. Para ulama berijtihad mencari bagaimana hukumnya. Tapi itu tugasnya ulama. Kita mas sekarang tinggal terima beres. Ya. Allah alam so. Di medsos ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perempuan yang bilang dengan orang tuanya bahwa pengen nikah. Kata orang tuanya tersebut, silakan aja. Tetapi 7 hari ke belakang orang tuanya bilang lagi, "Bib, emang benar kamu mau nikah? Kenapa kamu pengen jual cepat-cepat sedangkan kamu belum ada kerjaan? Nyari uang, masa iya udah buat belum nyari uang tapi udah minta nikah?" Kata ibu si perempuan, karena orang tuanya belum paham apa maksud tujuan zuwad agar terhindar dari segala macam, akan tetapi orang tuanya belum paham, Bib, malah nyuruh si anak perempuannya kerja dulu. Sedangkan sekarang saja yang kerja banyak yang dikeluarin karena COVID. Karena orang tuanya juga jauh dari akhirat, Bib, sehari-harinya di sawah terus sampai lupa sholat, segala macam yang dipikirkan hanya dunia. Mohon, Bib, solusinya apa? Iya, zuhad itu harus nunggu punya uang dulu. Apakah harus nunggu mapan dulu, Bib, baru zuhad? Sudah. Baik. Inti pertanyaannya seperti ini. Apakah orang menikah harus sudah punya pekerjaan atau tidak? Di dalam KUA yang Al-Fakir tahu, itu ditentukan umur berapa orang boleh menikah, ya kan? Laki-laki berapa? 19 ya kalau tidak salah. Hah? Untuk perempuannya lebih di bawah lagi. Enggak, sekarang perempuan sekarang 19, Bib. Perempuannya? 18 perempuannya. Laki-laki? Laki-lakinya 24. Oh. Itu laki-laki 24, perempuan 18. Sekarang apa hubung kaitnya ke umur dengan pernikahan? Padahal buka di fikih enggak ada. Antum buka di fikih-fikih,
usia nikah harusnya enggak ada. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi usia berapa? 7 tahun. Nabi berhubungan dengan istrinya itu tatkala di usia 9 tahun. Berarti ini salah Nabi, kan enggak mungkin. Ya. Nah, yang dimaksudkan kenapa usia ditentukan? Nah, ini yang harus kita pahami. Karena di usia tersebut diperkirakan orang itu sudah mampu untuk mengendalikan daripada akal pikirannya. Artinya sudah matang cara berpikirnya. Jadi di usia-usia tersebut biasanya sudah matang. Kenapa diberikan aturan seperti itu? Karena ditakutkan kalau menikah kesusu, keburu, karena berkaitan sama masalah nafsu saja, akhirnya terjadi berbeda sedikit dengan istrinya, dengan suaminya, ribut cerai. Kan enggak sedikit yang seperti ini. Tapi yang kedua, tidak menjadi wajib akhirnya orang menikah yang perempuan harus 18 tahun, yang laki-laki harus 24 tahun. Nah, kalau sudah kebelet gimana? Kan bingung. Contoh, saya enggak suka minum kopi, saya bisa ganti teh. Saya enggak suka molen, saya bisa ganti apa? Keripik ini ya. Gorengan. Gorengan ini. Hah? Emping untuk matanya. Ini emping. Gorengan kacang. Kalau di sini peyek ya, emping. Tahu kan emping itu yang kolesterol. Ya. Tapi kalau sudah masalah yang satu itu masalah nafsu, mau diganti kemana? Enggak bisa. Masa mau melakukan yang haram yang aneh-aneh? Kan enggak boleh. Nah, oleh karenanya di sini siapapun yang pengen menikah, mantapkan dulu kita bisa menguasai kita punya diri. Ini yang di situ. Orang tua kita itu sebetulnya bukan melarang, enggak. Cuma orang tua kita ini ragu sama kita. Ini orang subuhnya aja telat terus. Kalau disuruh suka enggak mau, ntar gimana? Kalau dia ngikut sama laki-laki artinya menjadi seorang istri, atau kebalikannya, dia menjadi seorang suami, gimana ntar didik anak oh? Orang, sehingga siapapun yang pengen menikah, pantaskan diri kita dulu untuk menikah. Beb, orang tua saya melarang saya nikah sekarang. Bukan karena melarang, tapi karena mungkin kita lihat belum pantas. Bagaimana beb agar saya bisa dibolehkan nikah? Pantaskan dulu sholatnya, coba diperbaiki. Kemudian sama orang tuanya, akhlaknya yang baik, sama masyarakat, kemudian dengan majelis-majelis taklimnya. Nah ini kita sholat jarang, apalagi ke masjid musola. Sama orang tua gak baik. Ya orang tua khawatir. Oh, gimana ntar nih kalau jadi suaminya orang, jadi istrinya orang. Nah sehingga pantaskan dulu diri kita untuk menikah. Bisa ngontrol, kita punya amarah. Gak dipantaskan. Jadi tidak wajib kita harus punya pagar pekerjaan. Yang kedua, bagaimana kalau orang tua kita tiba-tiba memintakan kepada kita cari sendiri. Nah, ini yang sering Al-Bakir sampaikan. Jangan kegeeran, jangan kepedean. Nyari sendiri nih, enak nih. Akhirnya nyari di Facebook, nyari di biro jodoh. Kok kayak murahan banget. Kalau orang tua kita memasarkan kepada kita, jangan kepedean. Lalu bagaimana? Kita ini pengen cari pasangan laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh. Nah, siapa orang yang agamanya baik yang bisa menunjukkan kita dapat laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh? Namanya Ustadz Kiai ulama, merapat datang, minta izin, minta dicarikan. Tapi jangan minta izin, minta dicarikan setelah nikah lupa sama Ustadz Kiai ulama, majelis salimnya absen, tidak pernah datang ke rumahnya lagi. Ini soal adab kalau seperti ini. Maka intinya kalau orang tua kita sudah mempersilakan kita untuk menikah dan mencari sendiri, maka solusinya datang kepada Ustadz Kiai ulama kita, minta ditunjukkan pasangan yang agamanya baik. Kalau bingung, keder, datang ke majelis malam Kamis Al-Wasilah. Insya Allah tadi carikan. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Apakah seorang anak yang meninggal mungkin gampangnya sebelum balik gitu ya? Apakah bisa memberikan syafaat pada hari kiamat? Al-Fagir pernah mendengar ini apa
julukan namanya salah ya. Ada dalam Al-Quran juga ada namanya Royhan. Royhan. Royhan itu siapa? Anak-anak kecil yang mereka itu akan berjalan di padang mahsyar sambil membawa air yang segar. Tatkala di mahsyar semua orang berteriak. Orang kehausan. Minta si anak itu untuk memberikan kepadanya. Tetap berjalan. Lalu Allah izinkan ini anak untuk berbicara. Kemudian setelah itu si anak ini mengatakan, air ini tidak akan aku berikan kecuali Allah memerintahkan saya untuk memberikan kepada orang tua saya. Siapa kamu? Saya adalah anak yang meninggal sebelum usia balik. Ya. Itu tuh ada seperti namanya Raihan. Wallahu a'lam. So. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kering. Pas ambil wudu lagi. Terus yang kedua, dari ngakunya sholat yang pertama tuh berdiri. Terus rakaat kedua, ketiga, duduk. Pas keempatnya berbaring. Itu kan dari duduk ke berbaring itu ada gerakan lebih dari 3 kali. Gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, bagaimana hukumnya kalau kita sholat kita merasa ini kayaknya air kencing kita keluar. Bagaimana hukumnya? Lanjutkan sholat kita sampai selesai. Karena itu baru perkiraan. Jangan akhirnya, oh batal, dicek. Oh ternyata enggak perasaan. Sehingga jangan. Jadi kalau kita merasa apapun yang enggak pasti, jangan. Termasuk kalau kencing jarang. Kentut yang paling sering ini. Sholat. Bunyi. Ragu nih. Ini kentut apa suara perut yang lapar ini? Nah, para ulama mengatakan dikembalikan kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin kentut, ya batal langsung. Keluar, ambil air wudu. Kalau kita yakinnya suara perut, ya gak usah dibatalin. Namanya suara apa? Perut, tidak batal. Tapi jangan akhirnya gara-gara malu, ini sudah tahu kentut nih. Oh enggak ini. Ini suara perut, padahal udah yakin kentut. Gara-gara malu, kalau keluar dari masjid, ya kan? Ada bau berarti baunya saya nih karena yang lain enggak ada yang keluar. Kalau menurut saya akhirnya dia enggak keluar, maka hukumnya haram, dosa. Bahkan mungkin dikatakan dosa tersebut bermain-main sama ibadah hukumnya haram. Lalu bagaimana? Ya keluar-keluar saja. Kembali lagi kepada ya keyakinan kita. Kembali lagi ke tadi waktu sholat merasa enggak usah dibatalkan. Karena belum ada ya keyakinan. Nah, kayak tadi kentut, kalau sudah yakin kentut. Loh, dari mana kamu yakinnya? Bau. Nah, ini enggak usah. Oh, ini suara perut tapi baunya bau kentut. Enggak ada. Batal langsung, ya. Nah, sehingga yang berarti tadi lanjutkan saja setelah selesai sholat baru dicek. Dan jangan masuk kategori was-was, dicek. Pokoknya kalau bau kencingnya enggak ada, maka itu bukan air kan kencing atau cuma perasaan saja kan ada kan? Kayak keluar padahal enggak keluar. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayak tadi masih berkaitan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan. Anggap keluar kencingnya, kemudian kita wudu. Maka kalau tetap pakai celana atau sarung yang kena kencing tadi, maka gak sah sholatnya. Maka bagaimana? Sucikan dulu kayak tadi. Siramkan air, sekiranya baunya sudah hilang, pakai itu lagi tidak menjadi masalah. Baru ntar berwudu. Kemudian bagaimana kalau kita sholat posisi lagi sholat agak pusing, jangan ragu, duduk. Lagi duduk, kemudian masih pusing, tiduran, gak masalah. Kan satu gerakan, contoh berdiri, kita duduk. Kan satu gerakan nih. Kemudian lagi duduk, kita berbaring, langsung berbaring. Satu gerakan. Yang dinamakan membatalkan sholat itu 3 gerakan yang mutawaliat berturut-turut. Contoh. Contoh ini. Bangun. Ini antum, menyen contoh. Bangun. Sini aja sini. Gimana? Lihat. Berdiri. Duduk antum. Pura-pura duduk aja. Nah,
Itu satu gerakan. Jadi kita duduk, duduk. Satu gerakan. Kecuali kita duduk, coba beri jantung. Duduk pertengahan. Oh, sambil goyang-goyang. Duduknya sambil goyang-goyang. Ah, itu batal. Tiga gerakan. Tapi kalau berdiri, kan aja yang contoh lah. Berdiri. Nah, kemudian saya berdiri. Kemudian saya duduk. Ini anggap aja duduk ya. Ini satu gerakan. Langsung gini. Jadi jangan dihitung. Kita gini, kemudian ini gini, ini gini. Enggak, ini satu gerakan. Hah, langsung duduk. Ya. Kemudian juga waktu duduk, waktu kita sudah duduk kayak gini. Yuk, salam. Nah, itu batal, Beb. Itu batal, Beb. Itu dari mana? Kalau fujaah, kalau dadakan, refleks itu enggak batal. Walaupun tiga gerakan berturut-turut. Pertanyaannya beda lagi. Contohnya pas gitu. Itu pengecualian ya. Jadi ntar ada pengecualian tiga gerakan yang berturut-turut enggak batal. Pertama, jadi satu ini. Kalau kita digerak-gerakin sampai 10.000 kali pun enggak batal. Kecuali main-main batal. Termasuk kayak tadi tuh. Yang tanpa keinginan kita. Kayak tadi tuh. Itu enggak batal. Karena tanpa keinginan kita. Di antaranya lagi, apa? Waktu lagi musim hujan, sholat. Seperti itu. Dingin, menggigil. Ini tanpa keinginan kita, menggigil sendiri aja. Maka tidak batal. Ya. Nah, wallahu a'lam. So, jadi intinya tidak batal dengan gerakan tersebut kecuali tiga gerakan yang berturut-turut. Jadi gerakannya kalau seandainya pengen lebih mudah lagi kasih jeda. Jadi dari duduk mau berbaring kayak contoh pakai tangan. Contoh ini ya contohnya. Pakai tangan seperti ini. Gerakan satu. Kemudian kasih jeda dengan kadar mengucapkan subhanallah. Maka itu dihitung dari satu lagi. Ini. Tapi enggak usah ngomong, diperkirakan mengucapkan subhanallah. Satu. Subhanallah. Berdua. Hitung dihitung satu lagi. Tapi kalau kita berturut-turut. Nah, itu baru yang membatalkan. Oke. Wallahu a'lam. So. Sami Allah. Nah, ya termasuk. Waktu iktidal setelah kita ruku kemudian kita bangun, nah, tangan menggerak-gerakan, pokoknya tiga gerakan yang berturut-turut batal ya, tiga gerakan berturut-turut, apalagi yang garuk-garuk, nah, termasuk, maka batal kecuali yang tanpa keinginan kita, refleks. Yang refleks sampai 10.000 kali pun gak batal karena gak pakai keinginan kita kayak menggigil tadi. Tapi kalau pakai keinginan kita gini-gini batal. Berapa ini? Banyak ini. Ya. Allahu a'lam. So. Pindah soft. Pindah soft. Misalkan dari yang ngisi soft. Ngisi soft pun sama seperti itu juga. Tidak boleh tiga gerakan yang berturut-turut. Jadi harus ada jedahnya. Maju, berhenti dengan kadang ngucapkan subhanallah, maju lagi, berhenti, ngucapkan ada subhanallah baru maju lagi berhenti. Maka itu diulang dari satu lagi. Tapi caranya apa? Berhenti dengan mengucapkan kadar subhanallah baru bergerak lagi. Tapi ada satu kali gerakan langsung batal, yaitu gerakan yang besar. Contoh depan soft kosong, kita mau selangkah berhenti itu kayak ribet, langsung loncat wung depan, maka itu langsung batal karena itu gerakan yang besar. Fadl, yang lain. Ini dari yang belakang. Joji. Bolehkah menggunakan benda mazhab pada najis anjing? Pindah mazhab maksudnya najis anjing. Mungkin pertanyaan seperti ini. Bagaimana kan najis anjing itu kan dalam mazhab kita kan najis mukhalathah. Kemudian kita pengen pakai mazhab yang lainnya. Karena dalam mazhab Imam Malik anjing tidak najis. Babi yang najis menurut Imam Malik. Nah, kita pindah mazhab ini biar tidak najis, maka tidak diperbolehkan.
pindah madhab atau taklid mengikuti madhab yang lain itu tidak diperbolehkan, kecuali, nah ini jangan diputus ya, kecuali doruroh, terdesak. Contoh ini kebayang kalau yang di hutan yang kerja dan kerjanya samaan anjing sehingga nggak bisa dielakkan. Kalau sekali dua kali mungkin bisa, karena yang ketiga najis mughalladhah, kita jelaskan sedikit. Najis mughalladhah itu najisnya anjing atau babi dan yang terlahir dari keduanya, itu najis mughalladhah. Contoh ada anjing berhubungan sama kambing, lahirnya manusia, itu manusia najis mughalladhah. Babi kemudian berhubungan dengan ayam, lahir sapi, sapinya najis mughalladhah. Kenapa? Karena dia terlahir dari keduanya, di antara keduanya, makanya itu najis mughalladhah. Cara mencucikannya 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Debunya di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Cuma yang paling bagus adalah sebelum akhir. Contoh keenam, sehingga ditutupnya dengan air agar lebih bersih, kata para ulama. Dan, nah ini yang saya dilupakan lagi. Syarat dinamakan dia itu najis ini mughalladhah, kalau di antara keduanya itu ada yang basah. Contoh, anjing kering, kita basah, kita megang, maka najis mughalladhah. Kenapa? Kan anjingnya kering, iya, tapi tangan kamu basah. Kalau dua-duanya sama-sama basah, anjingnya basah atau babinya basah, kitanya basah, itu pasti. Tapi salah satunya basah saja sudah najis mughalladhah. Tapi kalau sama-sama kering, tidak najis. Kenapa? Dalam qawaid fikihiyah dikatakan al-jaf bil-jaf tahir bila-hilaf. Kering ketemu kering, kering ketemu kering, itu tidak najis. Dan ulama madhab tidak ada yang hilaf, berbeda pendapat. Tapi kalau salah satunya saja ada yang basah, maka najis mughalladhah. Cara mencucikannya seperti tadi. Bagaimana? Ini pernah ada yang nanya ke anak waktu live. Habib, saya posisi kerja di hutan. Dan hampir saya berusaha untuk menghindari anjing, tapi gak bisa, terus repot. Bahkan saya kerjanya kadang sama anjing. Untuk mencari debu ini kadang-kadang repotan. Bagaimana, Habib? Nah, dalam keadaan terdesak seperti itu, taklid ngikuti Imam Malik, maka diperbolehkan. Dalam keadaan terdesak. Contoh yang sering Al-Faghir contohkan, laki perempuan bersentuhan tanpa penghalang, maka batal wudu. Tapi kalau lagi tawaf di Ka'bah, sulit untuk tidak bersentuhan. Apalagi tawaf itu wajib 7 kali. Sehingga berat seperti itu. Maka tatkala berat seperti itu terdesak, maka boleh kita bertaklid madzhab Imam Malik, laki perempuan bersentuhan tidak batal asal tidak syahwat. Jadi niat taklid main-main madhab tidak boleh. Tapi kalau daruroh, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Itu yang anjing itu, yang najis itu semuanya? Atau kepalanya aja? Yang namanya anjing ya, semuanya. Mau kepala, mau... Soalnya ada yang mengatakan air liurnya aja, tapi badannya enggak. Oh, enggak. Kenapa meluk anjing? Enggak najis ya? Iya, kalau sama-sama kering. Enggak, kalau basah juga. Oh, enggak. Semuanya. Makanya tadi dikatakan, anjing, babi, atau yang terlahir dari keduanya. Makanya kita ini sebetulnya tidak boleh memelihara anjing. Al-Kamakol dalam hadis itu dikatakan termasuk malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah seorang yang ada anjingnya. Kecuali kalau kita memelihara anjing itu untuk hirosah, untuk penjagaan. Dan ulama juga mensyaratkan, tapi anjingnya itu tidak boleh di dalam kandangnya, harus di luar rumah. Nah sehingga kalau kita punya anjing ada hajat itu tidak apa-apa. Untuk penjagaan. Yang kedua, untuk keamanan. Contoh seperti halnya polisi untuk mencari apa? Narkoba. Nah itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Tapi ada yang memelihara untuk suka-suka. Nah ini gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Bahkan menjadi sebab malaikat rahmat tidak masuk. Wallahu a'lam. Fadol. Bagaimana hukumnya jika jual beli kucing? Kan jual beli kucing. Kan kucing termasuk hewan kesayangan. Baik. Makanya ini lain kali harus sering buka grup ngopi nih. Kayaknya udah anak-anak share juga pertanyaan gitu. Tapi mungkin waktu itu kuotanya lagi enggak ada, cuy.
Baik. Di antara syarat barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan barang itu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Nah, sekarang kucing bermanfaat enggak? Nah, sebagian ulama cenderung mengatakan bermanfaat. Dari apanya? Untuk tasliyah, untuk hiburan, untuk kesenangan, sehingga tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang tidak ada manfaatnya maka enggak boleh. Ya. Tapi kalau ada manfaatnya boleh. Contoh jual beli apa? Binatang kayak toke. Burung ada manfaatnya? Hah? Untuk hiburan. Untuk hiburan. Boleh enggak berarti? Nah, boleh. Ini menguatkan punya burung. Toke. Kalau ada manfaatnya boleh, cuma toke apa manfaatnya buat umum? Buat obat. Nah, ini. Ini orang ngacak itu orang bahagia. Lucu Bib. Toke apa manfaatnya? Buat dengerin suaranya toke. Ini orang kalau baru nikah biasanya aneh-aneh gini. Pokoknya intinya kalau ada manfaatnya boleh. Ya. Kalau enggak ada manfaatnya tidak boleh. Kucing kata para ulama diperbolehkan. Karena apa? Ada manfaat untuk hiburan. Tapi tetap kaidahnya seperti tadi harus diberikan apa yang berhak dia dapatkan. Artinya tidak boleh berbuat dolim. Punya burung gak dikasih makan sampai mati, hati-hati itu. Itu burungnya ntar bisa nyeret kalau di akhirat. Hah? Sama aja. Kecuali kalau di Mekah baru itu pengharoman, tidak boleh pengkhususan. Kenapa? Karena burung apa merpati punya jasa khusus waktu Nabi di Gua Tsur, waktu dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Di antaranya laba-laba membuat sarang dan juga merpati. Jadi lubang yang bisa dilihat itu ditutupi oleh merpati di situ. Makanya merpati sangat dimuliakan di Mekah, sangat dimuliakan luar biasa. Nah, kemudian, hai? Hah? Iya. Belum lapar tau Pak Haji. Nah, jadi apa tadi? Hampir lupa lagi nah. Astagfirullah. Toke. Karena pecelnya bukan udah habis toke terus satu. Merpati. Ah, merpati dibuat lomba. Itu juga sebetulnya enggak boleh itu. Itu bukan tasliyah, itu bisa berbuat kepada kedzaliman. Tapi kalau seandainya untuk kayak main-main biasa kita punya di terbangan, enggak apa-apa. Cuma kalau sudah dibuat lomba, kan biasanya kan ada unsur-unsur di dalamnya. Ada nyiksa, bukan hanya judi. Ada nyiksa biasanya dibuat apa nih biar merpatinya hebat larinya, mungkin dikasih cabai. Karena dengar tuh. Nah, pokoknya berbuat zalim itu tidak diperbolehkan. Memelihara binatang yang untuk hiburan boleh, tapi ingat tidak boleh berbuat zalim. Kalau buat judi pasti tidak diperbolehkan. Kontes burung contoh nih. Setiap orang yang ikut pendaftarannya membayar, itu judi. Enggak boleh. Makanya ntar Haji Gaul buat kontes burung syar'i, tidak pakai pendaftaran. Maksudnya tidak pakai bayar pendaftarannya. Daftar aja hadiahnya dari suci 1 suci 2. Beres, boleh. Dan memang harus ada. Jadi kalau kita melarang kontes burung yang pakai pendaftaran bayar itu kan enggak boleh, haram judi itu. Nah, cara kita untuk agar mereka tetap kontes burung tetap jalan tapi juga mereka tidak melakukan yang haram, bagaimana? Ya dibuat syar'i. Mereka enggak usah bayar, cukup ntar Haji Gaul yang memberikan hadiah. Maka pahalanya besar. Kenapa? Mengalihkan orang daripada melakukan yang haram kepada sesuatu yang halal. Allahu a'lam bishawab. Jadi toke sunah dimatiin enggak? Soalnya banyak toke di rumah. Lucu-lucu itu kode itu suruh. Toke itu lucu. Kalau hidung antum ditoke baru lucu itu. Jadi bagaimana? Ada pertanyaan hukum membunuh cicak. Nah, ini Al-Faqih pernah share juga di grup ngopi atau wasilah. Itu sunnah. Ada hadis yang kamakol. Jadi membunuh cicak itu disunahkan. Apalagi di malam Jumat. Al-Faqih kurang tahu kenapa di malam Jumat. Pokoknya disunahkan kita membunuh. Dalilnya dari mana? Dari cerita daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu sudah dibakar, itu cicak datang kemudian ditiup itu api. Api kalau ditiup makin besar. Dengan niatan agar Nabi Ibrahim meninggal dengan api tersebut.
sehingga dilaknat oleh Allah sampai disunahkan untuk dibunuh. Di zaman Nabi, waktu Nabi bersembunyi di Gua Tsur, itu cicak memberikan isyarat. Jadi cicak itu biasanya kalau bunyi itu menandakan ada sesuatu. Sehingga orang yang mencari Nabi waktu itu mendengarkan suara cicak itu, akhirnya berhenti dan melihat Gua Tsur. Tapi Allah berikan keagungannya, akhirnya laba-laba diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung membuat jaring, kemudian di atasnya juga ada merpati. Sehingga mereka mengatakan kalau di dalamnya ada, mereka orang kafir ya, ada ini aja lah, Nabi Muhammad ya. Jadi menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan Muhammad saja itu hukumnya haram, enggak boleh. Muhammad itu haram. Kenapa malaikat Jibril dalam hadis Arba'in Nawawiyah di hadis kedua mengatakan, "Ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad akhbirni anisa'ah." Itu para ulama mengatakan ada dua alasan. Yang pertama adalah itu keharaman bukan untuk malaikat, itu hanya untuk manusia. Jadi malaikat tidak ada pengharamannya. Yang kedua, itu pengharaman sebelum kejadian tersebut. Jadi setelah kejadian tersebut baru ada pengharamannya. Tapi kecuali kalau kita mencontohkan kayak tadi contoh nih, kayak agak keder. Orang kafir mengatakan ini dalamnya ini kalau ada Muhammad, nah maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Ini di dalamnya ini ada Muhammad. Tapi kalau seandainya ada Muhammad, ini tidak mungkin, ini jaring laba-laba pasti rusak. Tapi ini kuat kokoh. Kemudian kalau ada orang di dalamnya ada Muhammad, itu pasti di atasnya merpati akan pergi. Makanya akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbohong, bahkan ana lupa hadis atau bahkan ulama, ntar coba dilihat lagi. Bahkan sampai bunuh sekali langsung mati, pahalanya beda dengan yang bunuh dua kali langsung mati. Jadi sekali langsung mati terbagi dengan pahalanya 100. Kalau dua kali baru mati 70. Kalau tiga kali 50. Kalau empat kali maka terus 30-20. Kenapa? Karena itu termasuk binatang yang memiliki andil pengen membunuh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Dibunuh itu gimana gitu? Kunci, pokoknya bukan dengan bunuhan yang menyiksa. Jadi pukul aja langsung. Nah, atau pakai sendal. Nah, jangan dimutilasi. Dapat potong ekornya. Ini zaman dulu nih. Ekornya dipotong, dimain-mainin kan gerak-gerak tuh ekornya. Misalnya gini, Bim, ditangkap terus dikasih makan ke lele gimana, Bim? Boleh, enggak jadi masalah. Jadi binatang yang untuk dipergunakan makanan binatang yang lainnya, maka tidak menjadi masalah. Cacing kita guna untuk mancing, maka tidak menjadi masalah. Diperbolehkan. Nah, lupa dari Al-Qur'annya itu, pokoknya intinya kalau itu untuk binatang yang lainnya maka diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Termasuk juga kita menggunakan kuda, ya kan? Menggunakan apa lagi? Binatang itu diperbolehkan. Tidak menjadi masalah. Yang penting tidak ada unsur kedoliman di dalamnya. Contoh kuda muat untuk satu orang dipaksa kepada dua orang, ini enggak boleh gitu. Zalim yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan zalim, ya, kalau misalnya demi keselamatan kita, demi kenyamanan kita, kita menjual nama orang lain atau menjelekkan nama orang lain ke demi kepentingan pribadi, itu apakah itu termasuk zalim? Zalim itu definisinya melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kebalikannya adil. Kalau adil melakukan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Termasuk ibadah kalau bukan pada tempatnya, zalim. Contoh waktu yang sering Al-Fagir contohkan nih, kita waktu hadir majelis taklim malah kita berzikir bertasbih, itu enggak boleh. Karena zalim, bukan pada tempatnya. Waktunya belajar ilmu agama, belajar. Waktunya zikir, zikir. Begitu juga apalagi kita sampai berbohong, itu di dalam unsur itu banyak ininya, ada bohong, mungkin juga di situ ada menjelekkan orang lain. Sehingga kalau kita menjual nama orang lain, tentu itu tidak diperbolehkan, itu kedzaliman. Kecuali kita sudah dapat izin, diperbolehkan. Contoh Lutfi datang kepada Ana, "Bib, ntar kalau ada yang mau ketemu sama antum, ntar ketemunya sama Ana dulu ya." Oh, kemana kataan? Oh iya, enggak apa-apa. Kemudian dia selalu mengatakan, "Yang mau ketemu Habib ketemunya sama
sama saya dulu, maka diperbolehkan, sudah ada izin. Tapi kalau nggak ada izin, yang mau ketemu Habib harus ketemu saya dulu. Ternyata nanti disuruh bawa pisang, bawa orang ginang, bawa apa. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Intinya kalau sudah dapat izin tidak menjadi masalah. Kalau belum dapat izin tidak diperbolehkan. Termasuk ini penting juga ini. Masalah stiker di WA. Apa? WA biasanya ya? Di WA. Habib Umar kadang ya Allah. Itu kadang-kadang gimana ya? Ada siapa? Itu sudah izin belum? Kemudian kadang-kadang buat bercandaan lagi. Makanya udah enggak usah aneh-aneh lah. Kecuali stiker-stiker yang biasa kayak gambar kucing gitu kan. Enggak apa-apa. Ini gambar ustaz kayak ulama lagi. Kadang-kadang belum izin lagi. Kadang-kadang buat bercandaan lagi. Sehingga rezeki yang lagi takbir. Iya. Makanya kalau menurut Al-Faqih itu kurang sopan. Lebih baik kalau mau takbir ya tulis saja Allahu Akbar selesai. Karena kadang-kadang entar bercandaan gitu loh. Kalau mukanya Haji Gaul mah bebas. Bebas tidak menjadi masalah. Kecuali contoh antum bilang sama Sidik, "Eh, Dik, ana mau buat stiker ya muka antum ya. Bebas ya ana mau apain?" "Oh, bebas, silakan." Tidak menyamakan bebas, silakan. Tapi tetap walaupun sudah dibebaskan, coba stikernya itu lagi orang bicara masalah kematian dimunculkan mukanya Sidik-Sidik pun enggak bakal senang. Masa mukanya disamakan sama batu nisan. Nah, jadi intinya kalau sudah kaitan sama orang lain, wajib minta izin dan menjelaskan untuk apa itu. Ya, apalagi kadang-kadang kita miris gambarnya ulama dijadikan, lebih baik enggak usah. Ya. Kenapa satu kita belum izin, kemudian itu soal adab. Enggak apa kok sampai perlu di stiker-stikerkan seperti itu. Ya. Nah, jadi yang stiker-stiker itu maka lebih baik tidak usah. Karena yakin yang buat stiker itu belum izin, apalagi sama yang ada di luar Indonesia di Hadramaut. Biayanya berapa ke sananya? Mau nelpon punya nomor Habib Umar enggak? Sehingga janganlah pakaian seperti itu pun kurang sopan seperti itu. Ya. Allah alam soal. Ya. Halo. Bagaimana hukum orang yang bekerja dengan cara menyogok? Bagaimana hukumnya orang yang kerja masuknya lewat sogokan? Baik, kata Nabi dalam hadis Ar-Rasyi wal Murtasyi finnar. Yang nyogok sama yang nerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena itu yang haram. Tidak diperbolehkan. Contoh sogok gimana? Contoh, Sidik ingin masuk ke dianggap ke kesuci satu. Ternyata nggak diterima. Sama juga, oh nak, mukanya kurang pas, nggak masuk. Akhirnya Sidik diam-diam ngasih duit 10 juta. Maka itu namanya nyogok. Nyogok tuh jadi definisinya seperti ini. Kita itu tidak berhak untuk mendapatkannya, kemudian kita memberikan uang agar berhak mendapatkannya. Itu nyogok. Dan besar uang ya, apapun itu. Ngasih motor, ngasih mobil, ngasih anaknya dinikahin. Pokoknya, untuk mendapatkan sesuatu yang harusnya dia tidak bisa mendapatkannya, kemudian diberikan sesuatu itu namanya nyogok. Beda halnya. Nah ini. Contoh kita daftar di pabrik. Persyaratannya A, B, C, D, E. Semuanya kita penuhi. Ternyata kita gak masuk. Teman kita yang banyak gak sesuai syarat masuk. Akhirnya kita tanya, kok kamu bisa masuk sih? Kan padahal kamu tidak memenuhi syarat. Tesnya gagal, ininya gagal. Saya memang gak memenuhi syarat. Tapi saya punya syarat agar saya bisa masuk. Ngasih isyarat duit. Nah maka, tak kala itu kita tanya, bagaimana cara bisa masuk? Oh, kamu harus bayar. Kalau gak bayar gak bisa masuk, akhirnya kita ngasih duit. Nah ini beda. Ini bukan nyogok, tapi dia mengambil haknya yang didolimi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi syarat. Tetapi gak bisa masuk. Dengar-dengar ternyata harus ngasih duit. Maka ini bukan nyogok. Ini bahasanya mengambil hak yang didolimi oleh orang lain. Faham ya? Bedanya ya? Kalau yang pertama tidak memenuhi syarat agar bisa masuk, dia bayar, itu nyogok. Yang kedua dia sudah memenuhi syarat, ternyata dipersulit, ternyata harus bayar, maka bayarnya ini bukan nyogok, tapi mengambil hak yang didolimi oleh orang lah. Kalau cara nyogok, Bim, kalau misalnya kita kan dalam
kondisi atau situasi sekarang ini kan lagi ini ya perizinan sulit gitu. Orang mau hajatan kalau misalnya tidak diizinkan, kalau tidak ada amplop ke aparat misalkan ini ya Bim. Terus itu termasuk nyogok atau tidak Bim? Pokoknya dikembalikan kepada tadi ya. Kalau kita ini pada umumnya bisa mengadakan, kok ternyata kok ini gak bisa, ternyata harus membayar, maka itu bukan nyogok. Itu sama seperti tadi, sudah memenuhi syarat. Umumnya orang ngadakan bisa. Buktinya mana? Yang lainnya ngadakan bisa. Kok saya gak bisa? Oh ternyata harus ngasih duit. Mengasih duitnya ini bukan nyogok, tapi mengambil haknya orang, haknya kita yang diambil oleh orang lah lain. Baik, mungkin itu saja ngopi santuy kita pada saat ini. Sama jangan lupa ya, ntar kita malam Kamis ini jadi majelis seperti biasa di Asofa ya. Majelis di Asofa, tadinya rencananya kita ke masjid, cuma ada apa ya, kita tutup dulu aja deh. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan ngopi santuy kita ini diberikan keberkahan oleh Allah dan menjadikan sebab kita makin istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan kita jadikan para pemuda yang menjadi harapan bangsa, negara, agama, khususnya bisa mengangkat martabat orang tua kita dan keluarga. Saja yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya. Selalu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.